Hai praktikan Fisika Dasar 2, saya Deni Pratama, laboran program studi Fisika yang akan menemani kalian dalam praktikum Fisika Dasar 2 percobaan modul Hukum Kirchhoff. Tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama, menentukan kuat arus pada setiap cabang dalam suatu rangkaian. Dan yang kedua, menentukan besarnya beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian. Dasar teori pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, dalam hukum Kirchhoff terdapat dua pola pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran tegangan dan yang kedua pengukuran arus. Pengukuran tegangan yaitu dilakukan dengan cara paralel dengan titik beban dan pengukuran arus dilakukan dengan seri dengan titik beban. Hukum Kirchhoff terdapat dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan yaitu sama dengan jumlah arus yang keluar dalam suatu percabangan tersebut. Dan yang kedua, hukum Kirchhoff kedua berbunyi jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan nol. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah power supply. Power supply ini berfungsi sebagai pemberi tegangan pada rangkaian. Power supply terdapat 3 buah channel. Channel pertama, channel kedua, dan channel ketiga. Pada channel pertama dan kedua dapat diubah tegangannya berdasarkan yang kita inginkan. Sedangkan channel ketiga yaitu channel fix di mana tegangannya 5 volt 3 ampere. Selanjutnya kita menggunakan multimeter. Multimeter ini digunakan sebagai pengukuran tegangan, arus, dan resistansi dari resistor. Selanjutnya kita menggunakan papan sirkuit. Papan sirkuit ini digunakan untuk meletakkan rangkaian resistor yang akan kita gunakan dengan keterangan terdapat garis pada papan sirkuit yang berarti pada garis ini terhubung dan garis yang pada titik yang tidak ada garis yaitu tidak terhubung. Kemudian kita menggunakan resistor dengan nilai yang sudah ditentukan. Kemudian menggunakan
Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada tegangan di R1, 2, 3, 4, dan 5. Kita menggunakan
setelah pengukuran arus pada I5, maka data yang akan kita ambil sudah selesai pada pengukuran. Silakan teman-teman praktikan untuk melakukan perhitungan menggunakan teori berdasarkan warna resistor yang terdapat pada papan tulis. Setelah proses pengambilan data masing-masing resistor, data tegangan dari masing-masing resistor, nilai aktual dari masing-masing resistor, dan arus dari masing-masing resistor, selanjutnya praktikan dapat mengerjakan analisis pada praktikum kali ini. Adapun nilai hasil pengukuran dari resistor yaitu pada praktikan, selamat mengerjakan analisis yang telah disediakan. Kumpulkan laporan pada waktu yang ditentukan. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Bye-bye.